Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya. Kali ini saya akan mereview salah satu produk panduan yang bernama Ads Mastery, di mana produk ini miliknya Mas Albert Leonardo, di mana Ads Mastery ini berfokus tentang sebuah panduan yang mengajarkan teman-teman untuk mendatangkan traffic ke bisnisnya teman-teman melalui Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Seperti yang kita tahu, Mas Albert ini memang sudah ahlinya di bidang iklan Facebook dan juga iklan Instagram, di mana selama 5 tahun mengajar, selama ini sudah ada 8.000 murid lebih yang terbantu dengan metode dan pembelajaran dari Mas Albert Leonardo ini. Nah, jadi apa saja sih yang ada di dalam Ads Mastery? Nah, kebetulan di sini saya sudah punya akses member areanya ya. Ini adalah member area dari Ads Mastery yang di sini terdiri dari 13 modul yang kemungkinan juga akan bertambah jumlah modulnya, yang dimana total videonya kurang lebih ada sekitar di sini 100 video di sini. Jadi bentuknya adalah video pembelajaran. Di sini teman-teman nanti bisa melihat secara langsung detailnya. Ini adalah modul pertama tentang market dan juga riset produk yang terdiri dari 5 video. Jadi di sini teman-teman nanti ketika sudah membeli Ads Mastery akan memiliki akses seperti ini, yang dimana seluruh modulnya bisa dipelajari di member area. Kemudian di modul kedua, di sini Mas Albert memberikan pembahasan tentang value ladder dan juga funneling, di mana di sini ada 6 video yang masuk ke dalam modul kedua. Di modul ketiga ada The Fast Start Guide di sini. Jadi di sini dia membahas tentang start guide untuk mulai beriklan di Facebook yang terdiri dari 1, 2, 3, sekitar 20 video ya di sini, di dalam modul ketiga ini. Kemudian di modul keempat tentang targeting formula, yaitu yang menjelaskan tentang formula-formula targeting Facebook dan juga Instagram Ads, yang terdiri dari belasan video ini ya. Ada sekitar 15 video di modul keempat. Kemudian di modul kelima tentang kebijakan iklan atau ads policy di sini, yang terdiri dari tiga video. Kemudian di modul ke-6 ada ads kreatif dan juga copywriting, terdiri dari 2 video di sini ya. Di modul ke-7 ada pixel, tentang pixel. Ini juga sangat penting sekali ketika kita beriklan di Facebook maupun Instagram, yang terdiri dari 5 video. Di modul ke-8 tentang custom audience dan juga lookalike audience di sini, yang ada 8 video di dalamnya. Jadi di sini tiap modul itu ada video yang dibagi. Jadi pembelajarannya selain lengkap, di sini juga terstruktur dan juga mudah. Jadi teman-teman yang masih pemula, baru mulai akan beriklan di Facebook, ini akan sangat-sangat terbantu. Saya sendiri dalam proses belajar di Facebook Ads juga, saya juga mempelajari modul ini dan memang sangat enak sekali untuk dipelajari. Kita masuk di modul ke-9, ada campaign objektif, jadi tentang objektif iklan di sini. Ini dia, ada iklan engagement, iklan traffic, iklan conversion, iklan video views. Di modul ke-10, di sini ada testing dan preparation, termasuk budgeting juga, yang terdiri dari 5 video. Ini dia. Kemudian di modul ke-11 ada ads report, bagaimana cara membaca laporan iklan di sini. Jadi iklan yang sudah kita running itu kan ada laporannya dengan bahasa-bahasa marketing dari Facebook yang kita kadang-kadang tidak tahu artinya gitu ya. Nah, di sini Mas Albert menjelaskannya secara langsung di modul ke-11. Kemudian di modul ke-12 ada testing framework di sini, yang di sini tentang biasanya kalau teman-teman baru mulai beli iklan itu kan bingung mau kemana, harus ngapain, itu kan bingung. Nah, di modul tentang framework ini akan dijelaskan mulai mindset dan cara berpikirnya untuk pertama kali beriklan di sini ya.
ada 6 sampai 8 video. Di modul ke-13 tentang scaling di sini ada 2 video. Yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa sebelum Mas Albert membuat panduan ini sudah banyak sekali yang mendapatkan hasil dari metode pembelajarannya, entah itu dari online shop, kemudian offline bisnis, Shopify, market luar juga beberapa orang luar sudah belajar ke dalam metode dari Mas Albert ini. Nah, di sini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu selanjutnya adalah Ads Mastery ini adalah panduan yang dimana langsung berpartner dengan Facebook Indonesia. Jadi, Ads Mastery ini kalau teman-teman ingin tahu, nah, ini dia. Ini adalah Head of Emerging Business and SMB Indonesia and Philippine Facebook, Ferdi Nandes, yang dimana Ads Mastery ini adalah bagian dari program partnership yang langsung dari Facebook, dimana tujuannya Ads Mastery ini untuk mengedukasi bisnis untuk go digital. Jadi, panduan ini bukan sembarang panduan yang asal dibuat kemudian dijual, tapi juga langsung dari Facebooknya. Kita akan lihat videonya. Oke. Okay. Halo rekan-rekan marketis, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan anti boncos selalu. Ya, saya ingin menceritakan bahwa kami bekerja sama dengan marketis dari sisi Facebook. Nah, ini dia. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk membantu teman-teman semua dari teman-teman pelaku bisnis termasuk juga UMKM yang ada untuk lebih lagi mendapatkan keterampilan digital supaya teman-teman semua bisa lebih tahu bagaimana menggunakan Facebook dengan baik dan benar. Nah, ini dia. Jadi, yang perlu teman-teman tahu bahwa video panduan Ads Mastery ini memang bagian dari program partnership kerjasama dengan Facebook langsung, gitu ya. Selaku Mas Albert yang memang sudah malang melintang di dunia periklanan Facebook. Nah, jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir untuk kualitas. Saya insya Allah bisa menjamin bahwa produknya memang sangat bagus, materinya sangat bagus. Dan selain itu saya juga ingin menunjukkan bahwa di sini Ads Mastery sesuai dengan penjelasan barusan dari Ferdinandes barusan, di mana biasanya ada pertanyaan apakah bisa diterapkan untuk pemula. Nah, di sini saya juga masih pemula kalau dalam Facebook Ads dan saya merasa terbantu sekali di sini. Untuk kurikulum online programnya ini memang sangat jelas, terstruktur, dan sangat rapi gitu. Nah, saya sudah menyediakan beberapa bonus untuk teman-teman, bonus spesial yang memang khusus saya siapkan untuk teman-teman. Di sini bonus-bonus ini hanya bisa teman-teman dapatkan di bonus pack ini ya, di halaman saya ini, yang dimana jika teman-teman membeli produk Ads Mastery ini dari link afiliasi saya dan menggunakan kode diskon saya. Kemudian, jika teman-teman ingin request, silakan request bonus di sini ya. Ini adalah request bonus ini tambahan dari bonus yang sudah ada, bukan pengganti. Jadi bonus yang sudah ada ini juga dapat, dan request-nya di sini juga silakan merequest jika memang teman-teman butuh. Silakan dipilih list-list yang memang di sini sudah ada list bonus yang memang sudah saya sediakan, dan silakan bebas dipilih untuk sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Terakhir, harga Ads Mastery ini Rp997.000 setelah diskon Rp500.000, dan penjualan Ads Mastery sendiri hanya sampai 22 Oktober, di mana setelah itu penjualannya akan ditutup, jadi segera join, pastikan teman-teman mendapatkan panduan lengkap dari Ads Mastery ini. Silakan klik beli sekarang di sini, nanti otomatis akan menggunakan kode diskon saya yaitu Ganteng Dewe, yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 500.000, jadi bukan 100 bukan 1.490.000 tapi harganya menjadi 997.000 nantinya. Oke, itu saja review dan penjelasan dari saya tentang produk Ads Mastery. Saya rasa dengan pembelajaran yang sangat lengkap, terstruktur ini, teman-teman bisa terbantu nantinya bagaimana pentingnya traffic source, pentingnya Facebook Ads untuk bisnisnya teman-teman, agar banyak orang yang datang ke bisnisnya teman-teman untuk melihat produk yang teman-teman jual. Oke, sampai jumpa di member area, dan terima kasih sudah melihat video saya.
Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.